hari ini kita mulai hari pertama belajar design thinking dulu. Jadi 2 hari ini akan belajar design thinking, terus kemudian Rabu dan Kamis teman-teman udah mulai praktek gitu. Jadi sekalian ngingetin juga nih teman-teman buat yang belum di domain, ditunggu maksimal hari ini. Pada sore hari ini saya sangat berbahagia bertemu secara virtual dengan para generasi muda yang aktif menimba ilmu dan hadir dalam pembukaan Sabtos ini. Generasi muda yang penuh optimis yang akan menjadi sebuah masa depan dan terbentang segala pilihan, peluang, dan tentu saja tantangan, khususnya dalam rangka peningkatan personal branding. Nah, ini sangat penting sekali gitu ya. Hari ini memiliki situs web pribadi sebagai portofolio digital adalah sebuah keputusan yang bijak bagi setiap individu, apalagi bagi para milenial atau job seeker. Tidak sedikit, HRD akan mencari nama Anda semua ini secara online. Oleh karenanya, apabila Anda memiliki website dan banyak menuangkan ide, gagasan, atau portofolio di sana, secara tidak langsung sebenarnya Anda sudah memiliki kendali atas informasi mengenai diri Anda di dunia maya. Ya, selamat sore teman-teman sekalian. Ya, perkenalkan sebelumnya saya Bagus Aji Pratoso. Saya di sini nanti akan menemani teman-teman sekalian untuk berproses bersama dalam workshop design thinking. Nah, design thinking ini pendekatan inovasi yang berpusat pada manusia yang diambil dari perangkat desainer untuk mengintegrasikan kebutuhan orang, teknologi, dan ideasi untuk kesuksesan bisnis. Di sini juga bisa dilihat bagaimana design thinking mengombinasikan antara creative side dengan analytical thinking. Bagaimana si otak kiri dan si otak kanan ini bekerja dalam satu format metode pemikiran. Benefits of design thinking sendiri di sini ada 5 poin ya di sini. Yang pertama, melengkapi teknik pemecahan masalah lainnya. Nah, secara teorinya dari Tim Brown dan timnya, mereka membagi design thinking proses ke dalam 5 tahap ya. Jadi yang belum kemarin belum sempat ikut brainstorming juga bisa dilihat-lihat dulu mungkin dari idenya teman-teman seperti apa, terus dari teman-teman yang belum ikut juga sudah mulai kepikiran ide apa. Jadi nanti teknisnya tinggal langsung di copy aja. Jadi kalau cara copy-nya di seleksi yang mau di copy, langsung Ctrl C Ctrl V biasa bisa. Senang sekali saya bisa membersamai teman-teman semua untuk bisa sharing teman-teman mengenai bagaimana sih memulai sebuah website portofolio dengan cara yang sangat mudah, nggak perlu pusing, nggak perlu ngoding. Jadi teman-teman di sini aku bakal sharing bagaimana sih cara supaya teman-teman bisa juga membuat website portofolio. Jadi kita akan memulai membuat website portofolio ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya di sini teman-teman udah bisa lihat ya. Jadi di sini adalah dashboard utama dari adminnya WordPress. Jadi teman-teman di sinilah kita kalau semisal mau ngoprek-ngoprek atau mau men-setting website kita gitu teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah login, hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah melakukan setting di general. Nah, silakan teman-teman silakan klik setting. Lalu teman-teman pilih general. Nah, di sini ada general ya teman-teman. Jadi oke, ketemu ya Mbak Ica. Oke, selanjutnya ketika kita sudah ke sini, kita klik aja nih si Alex-nya. Maka langkah selanjutnya teman-teman, apakah sudah sampai sini teman-teman? Kalau sudah ke sini semua teman-teman, di sisi sebelah kiri ini ada scroll down. Teman-teman silakan klik skip and continue. Jadi kita akan melewatkan tahap ini dulu. Jadi aku agak loncat sedikit teman-teman. Jadi kita install temanya dulu, baru nanti kita belajar posting artikel sama buat halaman baru seperti itu teman-teman. Oke, nah jadi ketika teman-teman akan mengklik si view your website, maka teman-teman sebenarnya udah berhasil nih buat website portofolio. Nih kita udah selesai nih sebenarnya. Nah, teman-teman silakan boleh coba
di ininya, di domainnya teman-teman. Situs bisa ya, diklik. Setelah ke tentang saya, baru teman-teman klik edit with Elementor di tentang saya. Nih, saya udah berubah nih kebetulan. Oh, ada foto yang belum dirubah ya? Oke, kita ada satu foto lagi yang belum diganti. Ada foto bule lagi ketinggalan di kemampuan saya ini. Silakan teman-teman untuk klik titik 6 di edit section. Lalu teman-teman pilih style. Nah, lalu teman-teman choose image aja di sini. Nah, pertama-tama kenalan dulu nih. Jadi nama saya Rida Bintang Pamungkas dan sekarang saya bekerja sebagai SD Content Editor di Niaga Oster. Teman-teman bisa panggil saya Bintang juga. Nah, singkat aja ya. Ini kita langsung masuk ke overview materinya aja. Jadi apa aja sih yang bakal teman-teman pelajari hari ini? Jadi SEO itu merupakan kepanjangan dari Search Engine Optimization atau optimasi mesin pencari. Nah, ini adalah suatu praktek di mana kita tuh mencoba untuk mengoptimasi website atau konten di website kita agar website kita itu bisa muncul di hasil pencarian Google atau bahkan bisa mendapat peringkat teratas di hasil pencarian Google. Kenapa sih SEO itu penting gitu? Mungkin teman-teman masih ada yang bingung juga nih. Kenapa kita perlu memperhatikan SEO di website kita? Nah, di sini fungsinya udah jelas ya. Jadi kita berusaha agar semakin banyak orang yang bisa menemukan website kita atau konten di website kita gitu. Gimana sih caranya biar website kita itu peringkatnya terus menanjak di Google? Nah, sebenarnya sederhana aja sih teman-teman. Yang pertama, teman-teman hanya perlu menyajikan konten yang sesuai dengan kebutuhan pengguna Google. Taktik SEO pertama yang mau saya jelaskan adalah riset keyword. Nah, ini adalah praktik SEO yang selalu menjadi awalan ketika kita menerapkan SEO di berbagai jenis website gitu. Jadi mau jenis website. Untungnya kalau untuk website portofolio itu kita nggak perlu riset keyword yang terlalu ribet gitu. Kan kalau misalnya di jenis-jenis website lain kan kita harus tahu dulu nih kira-kira kita tuh mau bikin konten untuk audiens yang kayak gimana. Misalkan sekarang kita udah tahu nih target keywordnya adalah nama kita sendiri. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah membuat konten yang menarik dan juga relevan dengan target keyword tersebut. Gitu. Nah, di sini ada beberapa langkah ya, teman-teman. Nah, yang pertama, teman-teman perlu melakukan optimasi on page. Yang kedua, optimasi off page. Yang ketiga, maintenance. Dan selanjutnya, mengulang lagi. Nah, ini saya ulang lagi ya. Jadi, SEO on page ini adalah praktek yang kita lakukan di dalam website kita. Jadi, di dalam website kita, agar website kita ini mudah dibaca dan juga di panggung ujung, serta cocok dengan target keyword. Gitu. Oke, untuk hari ini dan untuk serangkaian program WP Pro Course dengan IKUM Batch 2, berarti hari ini sudah selesai, teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa.